warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yujian Family. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya mempunyai konten spesial untuk teman-teman Yujian semua. Sesuai dengan permintaan teman-teman Yujian di konten sebelumnya. Nah, ini dia camper van yang menemani keluarga Yujian untuk kegiatan sehari-hari, baik itu camping, jalan-jalan, di kantor, dan bahkan dipakai untuk jualan juga. Kita cek apa aja sih yang telah dimodifikasi. Camper van ini dari basic Daihatsu Grand Max Blind Van Airbag tahun 2015, bekas dari salah satu perusahaan rokok, kemudian dilelang dengan harga terakhir 55 juta. Mungkin sekarang harga bekasnya di pasaran sekitar 80 sampai 85 juta ya. Langsung saja ke bagian interior driver, teman-teman. Dari bagian ini tidak banyak yang berubah. Hanya penambahan head unit dan monitor kamera mundur. Yang lainnya masih bawaan. Grand Max ini seri blind van yang ada airbagnya. Sekarang kita lanjut ke belakang. Nah, interior ini saya kerjakan sendiri. Kecuali plafon dan kasur. Tempat tidur saya bikin tinggi, nggak langsung di lantai agar memiliki banyak fungsi. Jika ini dipindahkan, jadinya seperti kursi angkot, muat 4 sampai 5 orang. Dan di bawah ini kita gunakan untuk penyimpanan peralatan camping. Kita jelaskan di sini juga, ini semua bisa dibuka. Plafon bahannya dari PVC motif kayu. Kalau teman-teman mau pasang, langsung aja ke toko Putro PVC di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kemangan, Sigli. Bagian sudut plafon, saya tambahkan LED RGB yang bisa mendeteksi suara musik. Kita tes ya. Ini yang versi solonya. Halo, halo, halo. Kemudian yang kedua. Lo, 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 lo. Lo, lo, lo. Yang ketiga.
lo agak cepat-cepat. Kemudian yang keempat, sebagai pendeteksi bas, tes. Lampu ini saya beli online dengan harga Rp150.000. Kasur ini saya tempah di toko yang bersebelahan dengan Putro PVC. Jadi pemasangan plafon dan kasur bisa selesai dengan secara bersamaan. Ini semua bisa dibuka. Jadi kalau mau dinaikin barang, tinggal buka kasurnya, tinggal kita pindahin. Hari ini sudah saya modifikasi ulang yang awalnya sampai ke bawah. Saya potong sekitar tinggal 20 cm karena banyak memakan tempat. Ya, kita buka storage-nya. Yang satu ini saya simpan bahan-bahan yang sering digunakan seperti kursi, hammock, strap dan sebagainya karena mudah diambil. Sedangkan di sini saya simpan peralatan seperti pancing, toilet portable, Cosmos dan sebagainya. Untuk peralatan seperti gelas, piring, sendok dan kuali kita simpan di sini. Sedangkan untuk kompor, kecap, gelas kita simpan di sini. Jadi kita pakainya ketika memasak. Ini kita taruh di sini. Jangan lupa dikunci. Jadi udah lebih kokoh. Di ruang sini, ketika kita ingin camping, kita berangkat. Ini kita gunakan sebagai tempat penyimpanan tikar, air cadangan dan sebagainya. Antara ruang driver dan camper kita sekat dengan korden. Sebenarnya bagusnya sih pakai blockboard sampai ke bawah, tapi agak susah pada saat pergantian oli dan pengecekan mesin karena kursi ini ketika pergantian oli dan pengecekan mesin ini dilipat ke belakang. Jika pakai blockboard tidak bisa dilipat lagi. Meja saya pakaikan engsel agar kursi driver ketika pengecekan mesin bisa dilipat. Dan untuk pengecekan mesin jadi leluasa di sebelah kanan. Kita gunakan untuk penyimpanan aki. Saya pakai aki kering merek Rocket dengan ukuran 150 ampere. Jadi untuk kelistrikan pada bagian kabin saya
kelistrikan bagian kabin, saya gunakan aki tambahan. Sedangkan di sini saya gunakan untuk air mandi, air cuci dan sebagainya yang sangat perlu pada saat camping. Ketika kita camping ke tempat yang sulit mendapatkan air, untuk air bersih kita pakai 2 jerigen ukuran berapa ya, sekitar 20 literan dengan 1 buah mesin pompa air merek Sky 3,5 ampere dengan kualitas 4,0 lpm. Ya, untuk wallpaper saya gunakan wallpaper 3D foam. Saya kombinasikan antara warna abu-abu dan warna putih. Nah, untuk bagian interiornya sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian eksterior. Bagian depan tidak banyak yang berubah, hanya custom headlamp. Bagian samping kiri kita modifikasi di beberapa bagian, seperti bagian tiang kaca angin belakang, penambahan lampu untuk pada saat kita buka tenda. Belakang kita tambah exhaust. Ini kegunaannya untuk membuang udara di dalam kabin mobil sehingga udara di kabin terasa lebih sejuk dan nyaman. Di bagian kanan ada penambahan jendela di pintu tengah. Ini saya custom sendiri dengan model swing. Engsel dan kunci saya beli punya Suzuki Jimny dengan harga Rp150.000 per buah. Saya beli 2 dan engselnya seharga Rp50.000-an, totalnya Rp250.000-an. Sedangkan plat ini bekas punya kaca angin di bagian sisi kiri belakang mobil. Bagian atas sudah kita tambahkan roof rack. Roof rack ini saya custom di bengkel UNX di Tangsi, Sigli, Aceh dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Di bagian depan roof rack tambahkan LED bar ukuran 105 cm. Sisi kiri roof rack kita tambahkan awning. Nah, sekarang ke bagian kaki-kaki. Untuk velg kita pakai ring 14 bekas L300. Ban kita pakai Forsum MT08 dengan ukuran 27x850. Sok standar, hanya penambahan ganjalan di per sekitar 3 atau 4 cm. Sedangkan belakang kita tambahkan ganjalan di bearnya, ganjalannya seperti karet. Oke, hanya sekian, saya rasa sudah jelas. Jika masih belum jelas, silakan tanya-tanya di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Yujan Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.